Apa kabar? Ih, baik aku. Kamu sehat-sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Kak Gita mana? Oh iya, kita mau berangkat gereja bareng ya? Iya. Di mana ya? Loh, Kak Gita. Kok pakai jas hujan? Iya, kan udah mendung mau berangkat kita. Hujan ya? Iya. Kamu juga udah bawa payung. Iya, udah. Nanti Kak tinggal aku. Ya udah, aku ambil di motor dulu ya sebentar. Iya, okay. Aku. Udah pakai jas hujan dari mana, Git? Ini aku pasang payungnya ya. Baru tadi, udah mendung banget. Udah mendung banget. Shalom adik-adik. Halo. Ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu bersama Kak Anggrik, Kak Nita, dan Kak Gita. Hai. Kak Anggrik, tadi udah cuacanya udah mendung banget loh. Tapi kan aku bawa payung. Oh iya. Kita pakai itu jas ya, hujan. Jas hujan dan payung ya. Kayaknya kita perlu banget ya sedia payung sebelum hujan. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi satu lagu yang judulnya apa kan, Nita? Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Okay. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kita mau doa pembukaan dulu ya. Silakan yang bertugas. Teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online. Pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati kami anak-anakmu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Menyembah
semua adik-adik sudah siap mendengarkan firman? Disiapkan Alkitab dan notes-nya ya untuk mencatat. Nah, sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk siap untuk mau belajar lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Yuk kita buka Alkitabnya. Ayo, Markus ada di Perjanjian Lama atau baru? Betul, ada di Perjanjian Baru. Nah, kita cari pasalnya 13 ayat 1 sampai 8 ya. Pegang tunggu. 1 2 3. Yuk kita baca sama-sama. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Adik-adik, Kak Galung mau tanya, apakah adik-adik yang ada di rumah pernah melihat info atau berita baik di TV, terus di Instagram, YouTube, apa lagi ya, TikTok, koran atau majalah yang adik-adik baca? Pernah nggak melihat-lihat informasi gitu, berita-berita yang terkini? Kak Galung itu pernah hampir percaya karena waktu itu di Desember 2020 ada berita katanya hewan purba dinosaurus itu muncul lagi. Itu Kak Galung panik. Wah, kalau misalnya dia muncul lagi Kak Galung bisa dimakan. Keserem ya. Nah, ternyata waktu Kak Galung cari-cari, Kak Galung dapet tuh sumbernya dari pikiranrakyat.com. Ternyata video itu, hewan purba itu yang tersebar di seluruh media sosial, Instagram terkhusus, itu cuma hoax. Hoax banget. Itu berita palsu gitu kan. Kak Galung udah panik gitu kan, ternyata itu cuma bohongan gitu. Ternyata hewan itu hanya replika gitu untuk Mojosemi Forest Park. Itu seperti wisata adik-adik, adanya di Magetan, Jawa Timur. Lah, Kak Galung malah jadi pengen banget itu ke Magetan ngelihat replikanya nih. Kayak contoh gambar ini nih yang Kak Galung dapat di Instagram pas Kak Galung cari, ternyata memang bener mirip banget kayak aslinya, tapi ternyata itu cuma replika. Orang-orang malah banyak foto di sana. Kak Galung kan jadi pengen juga. Mungkin nanti pas COVID-19 sudah tidak ada, baru Kak Galung kesana ya. Nah, terus Kak Galung cari-cari lagi berita yang ternyata Kak Galung pikir itu benar. Nah, beritanya tentang COVID-19 pada anak.
di sini dikatakan anak-anak itu kebal terhadap virus COVID-19. Terus kakak lu mikir, bener gak ya ini? Wah, ternyata itu tidak benar. Nih, dari data yang kakak lu dapat, itu faktanya itu anak-anak tidak kebal pada COVID-19. Bahkan di negara bagian Amerika Serikat, jumlah anak positif COVID pada tanggal 29 April 2021 itu ada 71.649 orang. Banyak banget gitu. Nah, terus di Indonesia sendiri yang terupdate nih, yang Kak Galung dapat, yang mungkin masih di tahun 2020 sih, pada saat itu di 20 Desember 2020 anak yang positif COVID itu ada 74.249 orang. Nah, dari sini dapat pelajaran tuh adik-adik. Adik-adik berarti memang harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia, yang pemerintah beritahu kayak memakai masker, nggak boleh keluar kota dulu atau di rumah aja, nggak boleh keluar kalau nggak penting-penting banget, dan jangan lupa minum vitamin. Nah, terus ada sumber-sumbernya yang lainnya, ternyata kita harus mengetahui apa sih gejala COVID pada anak, terus harus mewaspadai gejala COVID pada anak gitu. Adik-adik yang di rumah harus terus jaga kesehatan. Nah, adik-adik, dari info-info yang tadi Kak Galung kasih, apa sih yang dapat kita pelajari? Nah, poin yang pertama, jangan mudah mempercayai. Kenapa jangan mudah mempercayai? Nah, adik-adik, kalau dapat info baik di media sosial yang tadi Kak Galung kasih tahu, itu harus diuji dulu bagaimana kebenarannya. Kenapa itu penting? Karena supaya kita tidak panik terlebih dahulu, kayak tadi Kak Galung tiba-tiba ketika tahu ada info dinosaurus ada lagi, Kak Galung jadi ketakutan duluan. Padahal kan itu gak benar, harusnya Kak Galung mencari tahu. Untungnya Kak Galung langsung berpikir, oh ya, Kak Galung harus cari tahu. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, harus bersikap kritis, cari tahu, uji dengan benar apakah berita-berita itu sesuai fakta atau tidak. Ya. Nah, terus yang kedua, harus waspada. Waspada itu apa sih? Ya kan? Waspada itu mengetahui dengan tepat apa yang sedang dan akan kita alami di masa mendatang. Seperti pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Nah, kenapa ada pepatah itu? Contohnya apa? Gitu Kak Galung, aku bingung dengan pepatah itu contohnya apa. Jadi gini, semisal nih di sekolah ada ujian dadakan dari bapak ibu guru. Nah, adik-adik gak belajar tuh, jadinya panik, nilainya jadi gak bagus. Beda kalau misalnya nih, adik-adik malam belajar. Nah, jadi kalau bapak ibu guru tiba-tiba pas hari esoknya ngasih ujian, adik-adik gak panik dan nilainya jadi good banget. Nah, itu salah satu contoh sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, kalau contoh waspada seperti info-info yang tadi, ya adik-adik juga harus waspadanya tuh harus tahu itu tuh bohong atau enggak, hoax atau bukan, berita palsu atau bukan gitu kan, karena banyak banget itu tersebar luas di media sosial yang ada pada saat ini. Nah, terus yang ketiga, bijaksana. Adik-adik harus bijaksana terhadap apapun. Nah, pandai memilih-milih berita-berita yang akan kita serap. Tanyakan terlebih dulu, kalau bisa tanyakan kepada orang tua, apakah ini benar. Kalau adik-adik bingung nyari di internet, tanya dulu ke orang tua, papa, mama, ini benar gak sih beritanya? Atau berita ini memang benar untuk cukup umur untuk aku atau enggak gitu. Nanti pasti papa mama akan membimbing kalian. Nah, bagaimana cara berjaga-jaga dan waspada sebagai anak-anak Allah? Nah, ini dicatat juga ya adik-adik. Yang pertama, yaitu adik-adik selalu berdoa minta pimpinan Tuhan. Yang kedua, membaca firman. Yang
3 selalu rendah hati. Yang keempat, minta pimpinan Roh Kudus dalam menjalani aktivitas setiap hari. Kalau adik-adik melakukan itu semua, Kak Galung yakin adik-adik akan menjadi anak-anak yang mempunyai proteksi. Adik-adik tahu betul mana yang baik dan tidak untuk adik-adik. Nah, selamat menjadi anak-anak yang selalu berjaga-jaga dan waspada ya, berhikmat dalam menerima berita dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kita tutup dalam doa ya firman hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini bukan hanya sebagai pendengar, tapi mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Roh Kudus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman semuanya. Halo. Ya, hari ini kita mau buat aktivitas ini. Kita Sekolah mau minggu. Buat payung. Payung. Ayo, Daniel, kita buat sama-sama yuk. Oke. Okay. Nah, ayo, kita ambil tas kita yuk. Pertama-tama yang Kanio ambil adalah kertas warna putih. Cari kertas warna putih Kanio yang seperti ini warna putih. Belakangnya warna putih ya kan, Pak? Iya, itu. Oke. Oke. Ini nanti buat nempel payung yang kita buat. Terus ambil kertas lipat, Mas Nio, kertas origami. Kertas origami warna ya. Apa, Pade? Bebas warna apa aja. Pade ambil yang mana aja. Oh, kamu ya, itu boleh. Gimana cara buatnya? Bentar, Pade, aku mau pilih yang lain. Oh, pilih yang lain. Ini, Pade. Oh, mau hijau juga. Oke. Okay. Ya, teman-teman di rumah lihatin ya. Jadi teman-teman ambil kertas satu lembar. Terus kalian lipat sedikit sisinya seperti ini Kanio. Ya teman-teman di rumah lihat ya, dilipat. Terus kalau udah dibalik, dilipat terbalik. Iya, dilipatnya seperti ini adik-adik terbalik. Ya, jadi nanti akan membentuk lipatan-lipatan. Kita lipat terus sampai kertasnya habis. Dilipat, dibalik, dilipat. Seperti tangga adik-adik. Sip. Yang di rumah lipat ya. Kayak gini ya kan, Pade? Iya, kamu udah selesai. Pinter banget. Iya, benar. Kayak gini ya, teman-teman. Tunjukin ke teman-teman. Nih, dilipat-lipat kayak begini ya. Iya, udah ayo dilurusin lagi kan, yuk. Kayak gini, dilipatin lagi. Terus selanjutnya kita lipat menjadi dua seperti ini. Oh, gitu. Lalu kita ambil lem. Ini apa? Lem ya adik-adik. Okay. Kita lem. Kita lem yang sisi di dalam yang lipatannya. Ya, kita lem seperti ini ya. Ikan yo. Okay. Lem ya. Dilurusin ya kan pakai Fedi ya, terus. Dilem. Terus dilem. Semuanya. Iya, terus ditempelin nanti ke sebelah. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, ini udah jadi nih payungnya nih. Kita pakai lemnya lagi, kita lem di belakangnya ini. Kita lem ya adik-adik. Oh, biar bisa digini. Iya, biar kayak yang contoh ini. Iya, betul. Ayo Kania, kasih lem ya. Oke. Okay. Lalu kita ambil spidol, kita gambar gagang payungnya. Kita sekarang bikin awan yuk. Bikin awannya pakai apa ya Kania? Oh, pakai kertas warna apa? Kania punya kertas warna hitam? Di situ? Entah, Pak De. Ya, siap. Ini kalian ambil kertas lipat kalian separuh ya. Terus kalian gunting deh bentuk awan. Nih. Kalian perhatikan. Oh, teman-teman di rumah bisa minta bantuin sama mama atau papa kalau nggak bisa pakai gunting. Ya ini Tio aku bantuin nih. Aku yang guntingin gambar awan. Yuk. Awannya hitam. Karena mendung. Gambar awannya sudah selesai. Oke. Kanio
sekarang nggak ditempelin gambar awannya di atas payung atau di bawah payung? Atas payung? Iya, betul. Iya, tempelin Kak Nio. Langkah terakhirnya, sekarang kita tinggal membuat titik-titik air. Oke, aku mau membuat pakai... Warna apa? Biru. Oke. Iya. Sepertinya sudah selesai. Yuk kita tunjukin ke adik-adik, ke teman-teman di rumah. Oke. Ya, ini contohnya ya. Oke, adik-adik semuanya, kita semua udah selesai nih bikin gambar payungnya. Nah, sekarang saatnya kita merapikan lagi. Ya. Ini mapnya nggak boleh berantakan loh, karena minggu depan masih dipakai lagi. Ayo Kania, kita rapiin sama-sama. Oke. Kania masukin. Teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dalam 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Dan yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sholat minggu, atau dapat dikirim buktinya ke transfernya ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah Engkau beri, dan juga berkati tangan-tangan yang mengelolanya, ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik. Jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Bye. Nah, adik-adik, Kak Anggrek, Kak Nita, tadi ya. Firmannya oke banget ya. Iya, okay, betul. Banget. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan ya. Kita mau nyanyi satu lagu nih, judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Silakan yang bertugas. Teman-teman, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur dan mengikuti ibadah sekolah minggu kemarin ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Semoga ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar, dan bisa menjadi rima dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang berperan dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terimalah doa kami yang kurang dari sempurna ini. Biarlah doa dan pengharapan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami. Adik-adik, jangan lupa menjalankan protokol kesehatannya ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.